Yang penting aku diterima oleh Tuhan. Diterima oleh Tuhan. Ya karena kan kehidupan itu aku kan makanku dari sini ya, kehidupan kayak seperti ini kan, nggak mungkin aku cari yang aneh-aneh kan, gitu aja. Nggak, jadi aku ingin seperti cukup dulu, wajar seperti diriku aja, nggak ingin seperti yang macam-macam lah. Yang penting aku diterima oleh Tuhan tanpa ada siksaan Tuhan. Pokoknya aku ingin semuanya berjalan lah, akhirat berjalan, semuanya berjalan. Yang penting aku tidak melanggar aturan-aturan Tuhan, cuma itu aja. Ya gini aja, biasa aja. Ya seperti apa adanya lah. Berjalan seperti apa adanya aja, enggak usah dibuat-buat. Yang penting alami aja. Yang penting berita-berita itu jangan memojokkan seolah-olah aku gini udah melarat lah ini. Udah berita yang macam-macam, tapi itu hal yang wajar kalau ada berita-berita gitu, karena aku kadang-kadang nggak pernah ada pergerakan kan, makanya kan kadang wajar kan itu. Ya yang namanya ilmu, Tuhan tetap memberi ilmu kan. Ya ilmu cuma gini-gini aja, orang kita juga nggak punya ilmu ibaratnya kan gitu. Kalau sakit memang beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 4-5 atau berapa bulan yang lalu itu emang sakit. Cuman ya sakit-sakitnya nggak parah, cuman kakinya susah jalan aja itu. Aku cuman dikasih taunya gara-gara jatuh, mungkin gara-gara jatuh terus menyamber ke penyakit apa gitu, jadi susah jalan kakinya. Kalau yang ngerawat sih berdua, aku sama ibuku itu. Ngerawatnya sih lebih ke ini sih, apa, rawat jalan lebih ke sendiri sih, dengan cari tahu informasi dari orang-orang yang udah pernah ngerasain. Kita coba sendiri, kayak misalnya kita latih buat jalan, terus kita kasih obat-obatan juga sih, obat-obatan herbal, diolesin kakinya, diolesin minyak-minyak, gitu-gitu aja sih. Kalau soal itu aku jujur nggak tahu ya, kalau emang ada serangan-serangan dari yang di luar nalar aku nggak tahu. Cuman ya memang kemarin sih sempat pergi ke tempat-tempat orang, cuman di sana juga emang penyakitnya belum sepenuhnya sembuh. Jadi dibawa ke sana, balik lagi ke sini gitu. Oh, kalau diserang itu
Kayaknya sih enggak lah, cuman lebih ke, kalau aku nanggepinnya lebih ke apa, lebih ke hal yang masuk akal. Jadi karena aku nganggepnya ayah jatuh, ya karena jatuh itu ada penyakit lain, nah itu berawalnya dari situ. Kalau penyakit gaib atau serangan-serangan itu aku kurang apa ya, kurang mempercayainya gitu sih. Oh, kalau menurut aku itu kan kepercayaan orang beda-beda ya. Kalau misalkan aku pribadi sih ngerasa kalau misalkan hal itu bukan menyangkut hal-hal gaib, terlepas ayahku emang sosok yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu ya. Cuma kalau misalkan aku pribadi, aku ngerasa ya aku tahu ayahku seperti itu tuh kenapa pada awalnya, bukan karena ada penyerangan dan lain-lain sih kalau misalkan kataku. Karena aku ngeliat sendiri nih, ayahku terkilir dan lain-lain tuh aku yang lihat sendiri gitu. Ayahku itu menurut aku pribadi adalah lelaki yang paling baik di dunia ini. Untuk versi aku, salah satu lelaki yang menurut aku terbaik di dunia ini. Maksudnya aku belum menemukan juga lelaki yang lebih baik lagi daripada ayahku. Dan beliau tuh sebenarnya adalah orang yang sangat mementingkan keluarga, seperti itu. Oh, kalau dulu, kalau misalkan menurut aku, di mata aku, ayahku yang dulu dan sekarang itu sama. Cuma ayahku selalu bilang, kalau misalkan manusia itu setiap hari, setiap dia bangun tidur itu berubah gitu. Maksudnya tentang hijrah gitu, perpindahan. Kita nggak lakuin hijrah tuh nggak cuma satu momen gitu, tapi kita setiap hari kita hijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan aku ngerasa hal itu sih di ayahku. Jadi kayak saat ini memang sosoknya jadi lebih agamis gitu, lebih nggak seperti dulu, nggak menyeramkan seperti dulu. Dan orangnya juga saat ini lebih fokus pada keluarga gitu.